Mantap betul. Di sini areanya sudah luas sekali, Bung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rel yang nantinya akan dibangun. Saya akan menuju ke depan. Katanya di sana ada seperti rel-rel yang sudah tertimbun dan muncul kembali beserta bantalannya. Nah, saya penasaran, ingin mencoba ke sana. Kanan kiri ada rumah, itu rumah aman ya, karena PT KAI hanya membutuhkan 6 meter kanan dan 6 meter kiri. Jalannya agak bergelombang sore ini, getar-getar. Arahnya menuju arah Pasir Jengkol ya. Sudah rata nih. Pangling saya kesini ya. Sudah kayak gini. Dulu belum kayak gini. Oke, bener, sudah rata. Saya pernah bikin video di sini kala itu. Ada di video saya sebelumnya. Belum rata seperti ini, tapi sekarang sudah luar biasa. Ada rumah sebelah kanan, itu bukan tanah PT KAI, makanya itu tidak dibongkar. Saya akan parkirkan motor di mana ya, di sini sajalah. Kita melihat perkembangan yang ada di sini, oke? Wih. Ini di Kampung Panyosogan. Sepertinya sudah masuk wilayah administrasi Sukawening. Lihat. Ini penemuan harta karun yang sudah tertimbun lebih dari 30 tahun ini. Ini adalah harta karun yang telah lama tertimbun selama kurang lebih 30 tahun. Rel-rel zaman dulu beserta bantalan besinya menunjukkan kepada kita bahwasannya jalur kereta api Cibatu Garut ini pernah berjaya pada masanya. Dan sekarang PT KAI akan menghidupkan kejayaan itu kembali dengan mengaktifkan jalur kereta api Cibatu Garut. Nah, ada lagi di sini. Nah, ini rel bekas zaman dulu yang sudah tertimbun dan yang bengkok juga. Kenapa ini rel coba bengkok kayak gini? Bantalan besi serta relnya sudah berkarat memang karena ini terkubur oleh sawah. Dahulunya ini sawah, tapi sekarang tanahnya udah padat. Rel bukti kejayaan kereta api Garut kali itu nih, mantul.
situ ada beko. Oh, di sana juga ada beko ternyata. Untung saya tadi kesini dulu. Lagi kerja di sana bekonya. Wah, makin luas aja di sana. Wah, benar makin luas aja nih. Baru lihat beko saya. Di sini. Itu relnya masih ada tuh. Yang di bijaki sama si bapak. Saya ingin melihat alat berat. Bukan beko ya, itu eskavator. Wih, bener-bener cuy. Udah luas. Setelah tadi menemukan rel harta karun, bergeser dikit sudah melihat beko eskavator. Wah, benar-benar ini benar-benar luas benar ini. Saya juga tidak tahu akan dibikin berapa jalur ya, sepertinya satu dulu mungkin. Yang penting aktif dulu. Wah, luas. Pangling saya ke sini. Ke arah sana itu arah Pasir Jengkol ya. Tuh. Sudah bersih. Dulu di sini itu rawa. Rawa dan sawah. Sekarang sudah seperti ini. Benar, benar. Cepat sekali ini kerjanya. Salut saya. Sudah ada alat berat dan memperluas area. Mantap jiwa. Aduh, jadi gak sabar nih. Mantap betul. Di sini areanya sudah luas sekali, Bung. Misalkan kalian ingin tahu kondisi sebelum ada alat berat di sini, silahkan ada di video saya sebelumnya. Saya lupa lagi malah itu judulnya apa. Ada di sini itu belum ya, baru sedikit terjamah alat berat cuma lewat aja, tapi belum seperti ini. Masih rawa-rawa gitu, masih becek dan juga masih ada sawah-sawah. Sekarang udah bagus. Udah mantul. Benar-benar ya. Salut saya. Saya ingin ke sana tapi aduh, jalannya masih agak becek. Bekas hujan malam. Like, yang sudah subscribe, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini tadi saya niatnya cari harta karun rel, malah menemukan yang begini. Mantap betul, mantap. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ikuti terus channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.